Dalam perkongsian ini kita akan juga turut berbual dan juga berbincang mengenai Sukan Institusi Pendidikan Malaysia ataupun SIPMA 2019. Dalam kita nak mencari titik persamaan, sukan merupakan salah satu daripada elemen yang menjadi penarik untuk semua bersatu dan bergabung di satu tempat yang sama. Dan hari ini Sukan Institusi Pendidikan Malaysia SIPMA kita undang bersama dengan kita di studio bersama dengan Datuk Profesor Dr. Muhammad Zamri Yusof, merupakan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan alumni UNITEN yang juga pengerusi jawatankuasa pelaksana SIPMA 2019. Dan di hujung sana kita ada Muhammad Firdaus Omar, merupakan atlet hoki Dewan Negara dan atlet mahasiswa SIPMA 2019. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih bersama dengan kami pagi ini. 17 hingga 24 Ogos 2019 akan dilangsungkan Sukan Institusi Pendidikan Malaysia itu. Mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan kami antara pengisian bagi penganjuran program Sukan Institusi Pendidikan Malaysia dan di manakah antara lokasi-lokasi penganjurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak RTM kerana menjemput kami untuk datang ke program Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. SIPMA ataupun Sukan Institusi Pendidikan Malaysia merupakan kejohanan sukan dui tahunan yang melibatkan majlis-majlis sukan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Melibatkan 8 majlis sukan semua sekali, iaitu MAHSUM, Majlis Sukan Universiti Malaysia, Mahasiswa, Majlis Sukan IPTS Malaysia, Majlis Sukan Politeknik Malaysia, MSP, Majlis Sukan Komuniti Malaysia, Majlis Sukan Matrikulasi Malaysia, Majlis Sukan IPG Malaysia, Majlis Sukan Sekolah Malaysia dan Majlis Sukan Kolej Vokasional Malaysia. Ini merupakan edisi yang ke-8 lah sejak ia dimulai diperkenalkan pada tahun 2003. So, insyaAllah akan diadakan daripada 17 hingga 24 Ogos di Selangor pada kali ini. So, venue-venuenya adalah di sekitar Lembah Kelang. Perkembangan sukannya adalah di Universiti Putra Malaysia pada kali ini. Okay, jadi akan berkampung di situ. Perkembangan sukannya di Universiti Putra Malaysia. Cuma bagi Firdaus terlibat sebagai seorang atlet dan pada masa yang sama menjadi mahasiswa. Jadi bagaimana kali ini, untuk kali ke-8 ini, apa yang akan cuba ditunjukkan dalam bakat-bakat sukan, sebab sekarang kita mencari bakat-bakat baru untuk kita ketengahkan mewakili negara pada peringkat yang lebih tinggi lagi. Jadi untuk SIPMA kali ini, apa persediaan daripada Firdaus? Okey, saya ini edisi ketiga buat saya dan merupakan yang tahun yang terakhir lah untuk saya, edisi ketiga. So saya rasa kami dah melakukan persediaan yang rapi sebagai satu pasukan, dan mungkin kita akan bagi cabaran yang baiklah terhadap kontijen-kontijen lain seperti MAHSUM, seperti MSSM. So kita harapkan yang setiap ahli kontijen semua dapat beri yang terbaik sepanjang kejohanan nanti. Baik. Kita ucapkan selamat maju jaya juga untuk para atlet yang akan bertanding, dan kita harapkan agar berjaya membentuk satu semangat sukan yang diperlukan oleh pertandingan dan juga penganjur. UNITEN akan bergerak sebagai antara jawatankuasa pelaksana dan juga penggerak bagi melaksanakan sukan ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan. Pada kali ini, SIPMA ke-8 kali ini, alhamdulillah Majlis Sukan Mahasiswa. Sebenarnya saya adalah presiden pada Majlis Sukan IPTS Malaysia Mahasiswa. Telah diberi amanahlah oleh KPM sebagai jawatankuasa pelaksana untuk SIPMA pada kali ini. Dan pada kali ini SIPMA mahasiswa mewakili semua IPTS. Keseluruhannya terdapat lebih daripada 450 IPTS semua sekali dengan jumlah pelajar lebih daripada 500,000 orang. Kan? So pada kali ini mahasiswa diberi tanggungjawab, dan mahasiswa yang diberi tanggungjawab yang melibatkan staf-staf daripada IPTS, daripada IPTA, dan kita mengharapkan pada kali ini dengan pelibatan yang lebih menyeluruh ni akan memberikan impak yang positif lah kepada penganjuran SIPMA pada kali ini. Ya, mungkin saya boleh kongsi sikit daripada dari segi sukan-sukan yang akan dipertandingkan dalam SIPMA. InsyaAllah kita akan mempertandingkan 8 jenis sukan semuanya, iaitu badminton, bola jaring, bola sepak, hoki,
olahraga, renang, squash dan tenpin bowling. Dan venue-venue sukan, ya. Tadi Ismail ada tanya, badminton akan dipertandingkan di Uniten, bola jaring juga di Uniten, bola sepak di stadium di UKM, Ilsas dan juga Uniten, hoki di stadium Tengku Abdullah di UniKL, dan seterusnya renang kita akan menggunakan di pusat akuatik nasional lah, di Bukit Jalil, dan skuasi di pusat skuasi UKM, dan tenpin bowling di RI City Mall di Putrajaya. Dan kali ini Sigma akan melibatkan penyertaan semua sekali lebih kurang 2,100 orang, meliputi atlet, pegawai kejohanan dan juga sukarelawan daripada di kalangan pelajar-pelajar IPTA dan IPTS di seluruh Malaysia. Fidas, tadi dikatakan ini merupakan pelibatan kali ketiga. Jadi sepanjang tiga kali terlibat itu, rasanya siapa antara pesaing terhebat bagi Fidas dalam SIGMA untuk kali ini? Okey, bagi saya pesaing terhebat untuk pasukan mahasiswa adalah kontinjen Masum dan MSSM. Sebab dah untuk kedua edisi itu pun kita tewas dengan dua pasukan ini. So kami harapkan untuk tahun yang terakhir saya akan cuba beri yang terbaik untuk pasukan dan kita cuba untuk mendapat pencapaian yang lebih tinggi daripada yang sebelum ini. Pelapis-pelapis yang ada yang kalau selepas ini kali terakhir untuk Fidas lah, sebab sudah tidak lagi bergelar seorang mahasiswa. Tapi pelapis yang ada sepanjang Fidas libat, bagaimana melihat perkembangan mereka sejak di awal penganjuran? Okey, apa yang saya dapat lihat, pelapis yang masuk semuanya atlet yang ada bakat untuk bermain di peringkat mahasiswa, peringkat yang IIPT. So jadi bila diasah lagi, insyaallah diorang akan lebih konsisten lah untuk untuk asah lagi bakat diorang. InsyaAllah boleh ikut jejak langkahnya. InsyaAllah saya akan Adakah atlet-atlet ataupun mahasiswa yang pernah menjadi atlet kebangsaan ataupun mewakili negara dibenarkan untuk bertanding bagi penganjuran kali ini? Ya, ada, tapi ada beberapa syarat. Tapi memang adalah atlet-atlet yang bertaraf atlet kebangsaan akan bertanding. Ada beberapa atlet yang bertaraf yang berprestasi tinggi lah. Sebagai contohnya Firdaus, kalau daripada mahasiswa Firdaus, dan juga kita ada atlet renang, atlet renang iaitu Tia Fangde, sebagai contohnya atlet renang daripada Talis University yang merupakan pemegang rekod Sukma 2018 untuk acara 400 meter individu medley dan juga acara 200 meter butterfly. Dia juga adalah salah seorang daripada empat perenang Malaysia yang layak ke Swimming World Championship 2019 di Guangzhou. Selain itu, Chang Yiwen daripada Talis College juga, iaitu atlet squash, juga atlet negara, juga akan bertanding dalam SIGMA pada kali ini. So saya tengok pada kali ini persaingannya akan lebih menarik dan lebih sengit. Dari segi sukan, pertama kali kita memasukkan bola jaring. So bola jaring dimasukkan sebagai salah satu sukan dalam SIGMA kali ini. Ianya memberi lebih peluanglah kepada lebih ramai atlet, terutamanya atlet-atlet wanita lah, untuk bertanding di dalam SIGMA pada kali ini. Dan ada penambahan atlet untuk acara renang, tambahan 10 orang atlet. Kalau pada edisi-edisi yang lalu, MSSM memang menjadi juara keseluruhan lah, daripada awal sampailah edisi ke-7 di Kuantan 2 tahun lepas. Cuma daripada tahun ke tahun, dia menjadi semakin seimbang di kalangan dari segi persaingan. Dan saya lihat tahun ini mungkin persaingan akan lebih sengit dengan mahasiswa dan masum lah akan memberi saingan yang sengit lah kepada MSSM untuk memburu gelaran juara keseluruhan lah untuk tahun ini. Kalau ada yang ingin turut menonton nanti aksi-aksi daripada atlet-atlet muda kita, bagaimana Datuk? Ya, memang dibuka untuk semua untuk datang ke venue-venue yang saya beritahu tadilah. So daripada 17 hingga 24
Ogos. Firdaus, mewakili para atlet yang akan bertanding nanti, apa yang diharapkan dan juga apa pesanan kepada rakan-rakan atlet lain untuk sukan institusi pendidikan Malaysia yang akan berlangsung nanti? Okey, saya harap kita semua kontijen lah, semua kontijen dapat memberikan prestasi yang terbaik di tahap yang tertinggi dan supaya kita dapat persaingan yang sengit dan baik. Dan dalam masa yang sama, kita dapat menyatupadukan lagi antara satu sama lain. Okey. Baik, terima kasih hari ucapkan kepada Datuk Profesor Dr. Muhammad Zamri Yusof, Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNITAN, juga Muhammad Firdaus Omar, atlet Hoki Dewan Negara dan juga atlet mahasiswa SIGMA 2019. Selamat maju jaya kita ucapkan untuk SIGMA 2019 dan kita harapkan agar atlet ini dapat memberikan prestasi yang terbaik. Betul. Baik.